Oke, lo semuanya balik lagi di channel Monster Hunter Guild Indonesia. Ya, kali ini saya mau lanjutin playthrough lagi. Tersisa 2 quest lagi untuk playthrough Monster Hunter 1. Kali ini gue bakal lawan Diablos. Diablos ini masih satu spesies sama Monoblos, guys, yang kita lawan 2 episode sebelumnya. Oke lah. Jadi, gue udah prepare juga tadi ya. Gue bawa potion, mega potion buat jaga-jaga, cool drink karena lawannya di desert. Ya buat jaga-jaga aja sih kalau dia larinya ke arah hot area. Psycho serum, kalau kita kehilangan jejak dia bisa kita cari pakai psycho serum biar nggak muter-muter nyari si Diablos. Peloton stick selalu siap prepare buat ngisi stamina. Paintball buat tracking, buat nandain monsternya. Sonic Boom yang paling berguna untuk lawan Diablos, Monoblos. Sonic Boom ini paling berguna buat munculin mereka lagi dari tanah. Forecaster buat jaga-jaga aja. Iron PX, ntar gue simpen kayaknya Iron PX. Redstone buat ngasah, wajib bawa. Maher buat ngisi darah. Oke, kita langsung saja ke ini. Ke misinya The Runway Diablos. Border Captain. Requesternya. A giant wyvern smash the border wall and run into this area. We need to find and kill it before it cause any more trouble. Oke. Runway Diablos. Oh, ada yang kurang. Bentar. Ada satu yang kurang, guys. Gue lupa bawa flash bomb. Flash bomb itu wajib bawa buat lawan Diablos. Gue mau ini, gue mau ngelock kepalanya aja biar cepet. Oke, flash bomb, Sonic bawa. Let's go. Oke, kita dapat immunizer lumayan buat combine jadi ini nih ntar engine potion. Engine potion atau max potion ya, lupa gue. Oke, kayaknya gue ration dulu. Ration. Mungkin spawnnya di area 10 dia. Jadi kita bersih-bersih area dulu. Karena yang kita lawan ini Diablos. Oke. Satu lagi. Ah, biarin deh kalau enggak. Langsung aja. Eh, anjir apa tuh? The fuck? The hell? Oke. Kena lu. Nice. Kena. Kita lock kepalanya. Oh. Nah, kita. Aduh.
hati-hati, jangan sampai kena ekor. Kis. Oke. Sisanya main aman aja, guys. Au. Sial. Habis. Oke. Wih, gak kena, cok. Oke, anjir. Wah, kena. Gue lupa buat panik run tadi. Kita push admit dulu. Kita penuhin darah. Bahaya kalau nggak penuh darah kita. Hup, kena. Nice. Oke, dapet kesempatan buat nyerang kita. Gas. Nice, pecah semua. Buat kalian sebenarnya jangan terlalu cepet ya buat ini ya, buat apa namanya, mecahin ininya. Aduh, kena. Buat mecahin tanduknya, gue saranin jangan terlalu cepet karena berguna buat di area 1. Kalian bisa iniin, sangkutin tanduknya. Waduh, kena. Harus hati-hati, cari kesempatan. Bahaya lawan dia, bos. Kalau gue mah yang penting win aja, guys. Nice, kena. Enak banget, cok, anjir. Ih. Enak banget pakai lens DMA 1. Hati-hati. Thank you saja, guys. Ah, ya. Wah. Jangan sampai ini. Waduh, salah gue. Kena ini. Wah, enggak. Mantap. Jadi Sonic Boom gak bisa dipakai kalau dia lagi rig. Kalau dia marah atau lagi rek itu nggak bisa kita pakai Sonic Boom. Jadi tunggu saat dia nggak rek, lagi nggak marah, jadi kita bisa Sonic Boom-in dia.
tandain dulu lah. Nah tuh, dia udah kelar rig-nya. Kalau dia nggali tanah bisa kita sonic bombin. Oke. Aduh. Come on. Aduh. Kena guys. Sial. Hit. Bisa. Sumpang. Orang. Wow. Hit. Takis. Hati-hati sama si ininya nih. Siap serusnya nganggu. Nah ini kesempatan kita nih. Dapat nih. Nice. Kejar aja. Di sini redstone baru. Ah sial. Pindah area aja kali ya. Gue pindah area aja. Buat antisipasi. Yo, bro. Sebenarnya monoblos ini gerakannya sama aja kayak monoblos. Gak ada bedanya sih. Kayak monoblos. Ya satu spesies sih. Ya setidaknya dibedain lah. Jadi tunggalnya kalau dia masalah ini kayak subspesies deh jadinya. Mana dia? Ini kah? Gak ada. Wow. Bisa kayak gitu. Kayak nge-lag gitu dia, guys. Nagis. Nice. Dapat kesempatan buat nyerang lagi. Sial. Bersihin lah ini orang. Brengsek banget. Oh, karya 4 ya. Bagus. Daripada karya 3 banyak genre-nya. Dari 4. Waduh, di mana ini? Gak ada. Fuck. Ngabis-ngabisin Sonic aja gue anjir. Untung aja resource masih banyak. Terus. Wah. Main crash juga ya. Si Diablos. Mungkin karena gue terlalu main aman mungkin. Hup. Oh shit. Hell no. Biar aja. Set mid. Jangan sampai kena triknya, triknya, rurnya. Bahaya kalau sampai kena rurnya. Itu bruk sakit loh.
hati-hati. Cari kesempatan lagi buat nyerang. Gas. Aduh, kena cok masih. Nice. Tidak. Hagis. Nice. Mantap. Tusuk-tusuk terus. Au. Sakit. Awas. Jangan sampai kena. Herp aja. Dia mau Eldon Stick sih. Gak ada kesempatan buat Eldon Stick, man. Bahaya ini. Oh shit. Bahaya ini. Waduh, pojok gue. Kabur, kabur. Jangan, jangan di ini, guys. Jangan di pojokan. Bahaya. Oke. Okay, let's go. Go. Shit. Nice. Just two, three. Oh shit. Nah ini mati gue. Hampir aja. Up. Bahaya. Waduh, 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 kepencet. Udah mau mati nih, guys. Karena dia dari tadi beberapa hit mau wreck terus dia. Marah-marah mulu dia. Berarti udah mau mati dia. Ya, tunggu aja. Sonic masih sisa 2. Au, kena, cok, masih. Susah juga. Udah selesai belum ringnya deh. Oke, udah kelar. Jadi kalau dia tanah lagi kita bisa Sonic. Nah ini kesempatan kita buat Sonic. Cing. Gas. Nice. Oke, okay. Tusuk, 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 up. Oke, okay. Jarik. Hati-hati. Mau lari kemana lu? Oke, okay, dia lari ke tempat ke satu lagi. Akankah menjadi kuburannya? Let's see. Harbulah. Sama Whetstone buat jaga-jaga. Takutnya ntar beberapa hit turun lagi sharpness-nya. Jadi kita Whetstone aja buat jaga-jaga. Kita maksimumin dulu. Oke, udah berhenti dia riknya. Nah itu udah mati loh. Hah, easy peasy. Hahaha.
ekornya aja nggak gue elok, males. Karping dah. Waduh. Ya bro, sell. Kalau di Monster Hunter Freedom Unite itu ada mungkin variannya lebih gila lagi dari Diablos, yaitu One Hornet Demon Diablos kalau nggak salah namanya, Demon King Diablos nama judul questnya. Itu di awal-awal tanduknya udah sisa satu. Diablos keras, na'udzubillah, HP-nya tebel banget. Dapat Mad Monster Bone, minimal large lah ya, large-nya cuma dapat satu. Twisted Horn, lumayan. Lost Pong. The Runway Diablos, lumayan hadiahnya guys. Nih, dapat Diablos Ekologi, mantap. Ntar gue pisah aja videonya. Oke. Udah kelar kayaknya. Oke, ini dia. The final quest kita. Final quest dari Village, Coco to Village dari Monster Hunter 1. A Troublesome Pair Slider Atlas and Ratian. Udah sampai sini aja guys kita guys. Udah di misi terakhir, di quest terakhir. Nantilah di next video lah. Oke. Gue akhiri dulu untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai habis. Thanks for watching and see ya in the final part. Sampai jumpa lagi guys.